supaya dan lele-nya lunak. Seperti sedang latihan Kopassus. Jadi baru. Teman-teman, inilah suasana pemasangan keramba untuk benih ikan lele di farmnya si Malbapis. Nah, ini orang ini. Oke. Thank you untuk Bapak Pratim Urajaya beserta semua stafnya yang sudah memberikan bantuan kepada kita 30.000 ekor bibit ikan lele. Ya, jadi ini kelompok kita ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi pilot projectnya untuk programnya ketahanan pangan Kepon atau Desa Purajaya ini ya. Karena untuk bantuan-bantuan sebelumnya yang kita evaluasi, begitu dapat bibit langsung jebrus ke kolam, tidak ada tindakan sortir. Nah, kalau untuk sekarang kita evaluasi dari mungkin kegagalan-kegagalan sebelumnya, kita jadikan pengalaman. Nah, kami tidak langsung jebrus ke kolam pembesaran. Jadi kami menggunakan keramba untuk starter awal. Nah, selanjutnya mungkin setelah 1 bulan nanti yang namanya lele perlu tindakan sortir. Nah, dengan melakukan keramba seperti ini, insya Allah sortir juga nggak susah ya. Kita lakukan sortir, masuk ke keramba berikutnya. Tinggal yang bawah. Nah, baru selanjutnya finishing untuk penggemukan, baru kita tebar bebas. Jadi ini kerjasama dengan si Malbapis ya? Ya, jadi teman-teman ini adalah program ketahanan pangan Pekon Purajaya ya. Jadi yang dikelola oleh kelompok petani ikan atau pembudidaya ikan lele. Nah, mudah-mudahan berhasil. Deh. Hari ini kita beres bikin keramba dan semuanya dikerjakan secara manual. Jadi keramba juga kita nggak beli, kita bikin sendiri, mandiri ya gitu kan. Nah, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pratin Pekon Purajaya beserta staf-stafnya yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Sukses selalu. Ya, beginilah suasana sore. Suasana di sore hari. Pemasangan kerambanya ya di samping kolam itik kita lagi pada berenang. Pak, telili selama saya. Ini begitu lah, dinyak-nyakkan gitu lah.